Mantan rocker era tahun 80-an Haryadi Wibowo yang akrab disapa Ustadz Hari Mukti meninggal dunia Minggu malam di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Almarhum meninggal akibat sakit jantung. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Haryadi Wibowo atau yang dikenal sebagai Ustadz Hari Mukti tiba di rumah duka di Komplek Pemda pada Sukacimahi Minggu malam. Bahkan adik kandung almarhum, Mukti Chandra yang juga mantan rocker, sempat jatuh pingsan melihat kakaknya terbaring tak bernyawa lagi. Almarhum meninggal dunia sekitar pukul 20.49 menit di Rumah Sakit Dustira Cimahi akibat sakit jantung. Kedatangan almarhum di Cimahi dalam rangka akan mengisi kajian di Masjid Abri Cimahi yang dijadwalkan Senin pagi 25 Juni. Mantan penyanyi beraliran musik cadas pada era 80-an ini dikenal sebagai sosok yang energik dan inspiratif. Bahkan tak jarang teman-teman artisnya dulu mendapat hidayah dan hijrah setelah mendapat pesan dakwah darinya. Sebelum meninggal, almarhum menitipkan beberapa pesan kepada anak, istri, serta adik-adiknya agar tetap mendakwahkan Islam. Dirinya juga berpesan ketika meninggal, jenazahnya ingin ditutup bendera Aliwa dan Arahya, bendera berwarna hitam dan putih bertuliskan kalimat Tauhid. Menurut adik kandung almarhum, Mukti Chandra, almarhum sebelumnya sempat terpreset dan jatuh hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia. Tapi nggak bisa, bah, karena harus di Cikarang. Oh ya udah, jaga kesehatan ya, Bi, ya. Ya, tetap semangat, bah. Ingat dakwah, dakwah, dakwah. Itu nasihat Kang Ari terakhir.